Hello, hai. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton. Sekarang ini adalah Cergas SK bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Semestinya kalau ada Cergas ni, kita akan lakukan senaman yang sangat menarik, iaitu otot kuat dengan bola. Tapi bukan Kak Elia seorang saja yang akan lakukan senaman ni. Murid-murid di rumah pun kena bersedia. Kita berkenalan dulu dengan guru kita. Mari kita saksikan profil guru. Wah, ini dia cikgu kita, Cikgu Junaidi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Cikgu memang dah biasa dengan Cergas, kan? Dah biasa beri tunjuk ajar kepada murid-murid di rumah macam mana nak kekalkan kesihatan dan stamina, cikgu. Betul tu. Jadi hari ini kita akan lakukan senaman otot kuat dengan bola. Ya, betul. Apakah kebaikan ataupun perkara yang menarik berkaitan dengan senaman hari ini? Okey, untuk hari ini kita punya tajuk adalah otot kuat dengan bola, Ili. Okey, jadi apabila kita melakukan aktiviti ini, kita dapat meningkatkan tahap kecergasan sambil meningkatkan kekuatan otot. Bila kuat otot kita kuat, jadi kita boleh melakukan aktiviti yang melibatkan mengangkat beban, menolak semua. Itu jadi dia jadi lebih mudahlah kerja-kerja harian kita ataupun aktiviti-aktiviti sukan kita. Jadi sado ah. Bolehlah kata begitu. Kalau tak sado pun sekurang-kurangnya kalau kita bawa motor ke, Ellie bawa motor superbike ke, motor tombang ke, kita dapat kuatlah. Bangunkan dengan lebih mudahlah. Baik. Okay, jadi itu antara kebaikannya juga antara cikgu. Kebaikannya. Baik, saya pun dah tak sabar sebenarnya cikgu nak buat senaman sama-sama ni dengan murid-murid di rumah. Harapnya bersedia sebab kita akan mulakan senaman kita sekarang. Jom. Wow, cikgu kita ada banyak bola hari ini. Yeah. Dan kita duduk atas bola yang selesa ni untuk apa, cikgu? Okey, ini adalah jenis-jenis variasi bola yang kita akan gunakan untuk aktiviti otot kuat dengan bola pada hari ini. Okey. Okey, kita boleh menggunakan bola yang ada lah di rumah. Kalau di rumah tak ada murid-murid tak ada bola yang ini, yang seperti kita sediakan hari ini, boleh gunakan apa-apa saja bola. Asalkan dia bulat dan bergolek. Asalkan dia bulat. Yeah. Baik. Jadi yang kita duduk atas ni kita nak lakukan senaman apa namanya? Okey, untuk yang ini kita akan buat separa cangkung dengan bola di sisi. Tu yang kena duduk atas, saya ingat selesa duduk betul duduk atas ni. Boleh saya tunjukkan dulu? Silakan cikgu. Okay. Untuk aktiviti yang pertama, separa cangkung dengan bola di sisi, bola akan letak di sisi lah. Jadi dia bergantung kepada keselesaan murid. Baik. Sama ada nak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Okay. Jadi tak ada masalah lah. Okay, untuk saya, saya selesa bola kanan. Di sebelah kanan, jadi saya akan letak di sebelah kanan. Okay. Satu tangan letak kat atas bola, kaki buka seluas bahu. Okey, pastikan apabila kita melakukan aktiviti separa cangkung, lutut tidak melebihi daripada ibu jari. Ibu jari kaki. Itu untuk mengelakkan kecederaan lah. Okey. Okey, saya tunjukkan terlebih dulu Baik. Okey, bola di sisi, kemudian kita akan buat sebanyak 10 kali lah. Baik. Satu. Kena pegang ya? Ha. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan, sembilan, sepuluh. Jadi tangan yang satu lagi ni tak kisahlah macam mana pun. Asal selesa ya. Okey, sebelum Ellie buat, baik. Saya akan beritahulah apa fungsinya kita menggunakan bola. Silakan cikgu. Okey, bola ni dapat membantu kita untuk mengekalkan keseimbangan. Jadi kalau untuk murid-murid di rumah yang baru melakukan aktiviti ini bolehlah menggunakan bola. Tapi sekiranya tak ada bola, boleh gunalah apa-apalah peralatan yang ada di rumah. Contohnya? Contohnya meja, kerusi. Tapi sebab hari ini kita fokuskan kepada bola, kita gunakan bola. Okey. Boleh Ellie mulakan? Boleh, saya cuba cikgu. Okay, jadi kaki saya kena biarkan bola tergolek. Okey, buka seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Okey, macam ni ya. Susah sikit kot. Okey. Boleh. Dan bola di tepi. Bola di tepi. Jadi semasa melakukan aktiviti nanti, letakkan tangan di bola. Tapi jadi sengit tak ada lah cikgu? Okey. Mula. Satu, dua. Satu, dua. Tiga. Betul, cikgu? Betul. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Macam tu? Okey, betul. Okey.
Dan satu lagi tips semasa melakukan aktiviti ini, kita sentiasa pandang ke hadapan lah. Okay. Untuk mengekalkan postur badan, kedudukan badan kita. Kena pastikan lurus. Lurus, pandang ke hadapan. Okey. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan melakukan separa cangkung juga. Separa cangkung lagi. Tapi kali ini dengan memegang bola. Baik. Okey, saya tunjukkan terlebih dahulu. Okey. Okey, kalau tadi saya tunjukkan dari sudut hadapan, kali ini saya akan tunjukkan daripada sudut sisi lah. Untuk menunjukkan bagaimana postur melakukan yang betul. Aktiviti ini dengan lutut tidak melebihi daripada ibu jari kaki. Ya, betul juga tu. Okey, untuk yang mudah, kita boleh menggunakan apa-apa saja bola lah. Okey. Bergerak bola kita cikgu. Bola dan berayau-rayau lah. Dia bermain-main. Okey, sekiranya untuk murid yang dah mahir di rumah, boleh menggunakan bola segar yang berat ataupun kita boleh menekan bola semasa kita melakukan separa cangkung. Okey, saya tunjukkan ya. Okey, kaki dibuka seluas bahu, bola di hadapan, kemudian lakukan aktiviti separa cangkung sebanyak 10 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Itu yang kita masukkan, fokus ke hadapan. Jadi pergerakan bola tu dia akan naik turun saja. Jadi saya kena buat dari sisi lah ya. Okay, tadi cikgu ada buat dari sisi kanan. Saya kali akan lakukan dari sisi kiri. Jadi kalau murid-murid ada bola di rumah, mesti ada bola sepak ke ataupun apa jenis bola, boleh bersedia macam ni. Okey, tak di hadapan, kaki buka separuh bahu cikgu. Seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Kemudian turun bawah separa. Separa cangkung. Separa cangkung sebanyak 10 kali. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Baik. Okey. Cikgu, kita dah lakukan dua senaman ni, cikgu. Okey, sebelum kita pindah ke senaman yang ketiga, ada sedikitlah untuk macam Ellie buat tadi kan. Kalau dapat, lutut tu betul-betul tidak melebihi daripada ibu jari. Kedudukan ibu jari. Sebab kalau kita ke depan, yang pertama kita akan hilang keseimbangan, yang kedua kita akan lebih cenderung untuk cedera di lutut. Baik, sebelum kita lakukan aktiviti ketiga, cikgu, saya rasa eloklah kita berehat dulu, minum air dulu, cikgu, kan? Murid-murid di rumah pun nak berehat juga. Jadi, kita akan kembali selepas ini dan kita saksikan panduan cergas. Baik, murid-murid di rumah. Sekarang, cikgu akan kongsikan sedikit tips atau panduan cergas untuk kita menguatkan otot. Okey, untuk tajuk otot kuat dengan bola ini, okey, murid-murid boleh menggunakan prinsip FIT. Okey, FIT ni apa dia? FIT ni adalah frekuensi, intensity, type dan juga time. Okey. Apabila kita menggunakan prinsip ini, kita perlu memikirkan beberapa perkara. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi ini adalah kekerapan, kekerapan kita melakukan aktiviti. Okey, untuk kita untuk mendapatkan kesan yang lebih optimum, kesan yang lebih baik, kita perlu melakukan aktiviti ini sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu. Okey, itu adalah kekerapan. Okey, seterusnya adalah intensity. Intensity ini adalah tahap kesukaran kita melakukan aktiviti. Okey, ini adalah tips untuk murid-murid dan juga ibu bapa di rumah. Okey, untuk murid-murid, semasa melakukan intensity aktiviti ini, murid-murid boleh memantau daripada segi berpeluh. Okey, berapa banyak murid-murid berpeluh semasa melakukan aktiviti dan juga degupan nadi, okey, degupan jantung. Okey, itu. Tapi untuk ibu bapa yang memantau anak-anak mereka melakukan aktiviti di rumah, pastikan ibu bapa peka terhadap suhu badan anak-anak. Apabila mereka melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi, kebiasaannya mereka akan berpeluh, nadi mereka akan berdegup laju dan juga satu yang ibu bapa perlu pastikan adalah suhu badan anak-anak. Okey, apabila mereka melakukan aktiviti dengan lebih berintensiti, pastinya suhu badan mereka akan berkurangan. Suhu badan mereka akan menurun. Pegang anak-anak, pegang murid-murid ni dan periksa keadaan suhu badan mereka. Sekiranya terlalu sejuk, rehatkan dan beri minum. Okey, sebelum memulakan aktiviti yang seterusnya. Seterusnya adalah time. Masa kita melakukan aktiviti. Sebaiknya apabila kita melakukan aktiviti ini untuk mendapatkan kesan yang optimum, kesan yang bagus adalah 30 hingga 45 minit.
aktiviti diasingkan dari proses memanas badan dan juga menyejuk badan. Jadi aktiviti itu berdiri sendiri selama 30 hingga 45 minit untuk mendapat kesan yang bagus, kesan yang optimum. Seterusnya, kita perlu mengetahui type, jenis aktiviti yang kita akan lakukan pada hari itu. Contohnya, sekiranya kita hendak melakukan aktiviti kekuatan otot, jadi kita fokus kepada kekuatan otot. Sekiranya kita nak melakukan aktiviti yang berkaitan dengan kardiovaskular, berkaitan dengan kelenturan, jadi kita fokuskan. Jadi itu adalah yang kita panggil sebagai jenis-jenis aktiviti atau type aktiviti yang kita akan lakukan. Okey, itu adalah serba ringkas berkaitan dengan prinsip FIT, F-I-T-T. Okey, okay, murid-murid di rumah boleh menggunakan tips ini sebagai panduan untuk melakukan aktiviti lebih cergas. Semoga murid-murid menjadi murid yang cergas. Kembali di Cergas SK bersama Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Junaidi. Okey, baik. Kita akan lakukan senaman otot kuat dengan bola. Dan sekarang ini kita nak lakukan aktiviti seterusnya iaitu gunting dan bola. Dan bola. Wow, menarik gunting dan bola. Macam mana tu, Cikgu? Okey, kita tunjukkan sebentar lagi. Okey, kali ini kita akan lebih fokus kepada otot perut dan juga otot belakang. Tadi kita dah fokus kepada otot kaki. Betul. Jadi sekarang kita akan fokus kepada otot perut dan otot belakang. Baik. Wow. Okay. Ini kalau nak ada 6 ketul di perut ni, cikgu boleh lakukan aktiviti ni. Tapi dah banyak kali buat pun tak keluar lagi. Pelan-pelan ni, cikgu. Okey, untuk aktiviti ni, yang pertama sekali kita duduk dan kedua kaki diluruskan ke hadapan lah. Baik. Okay. Dan badan kita condongkan sedikit ke belakang untuk mendapatkan kesan pada otot perut. Okey, kemudian 45 darjah ke cikgu? Sehingga kita rasa ada rasa menggigil ke perut tu, itu dia dah sampai. Itu. Kalau sehingga 45 darjah dia akan lagi sukarlah. Baik. Okey, okey. Untuk aktiviti ini, tahap kesukaran dia bergantung kepada murid-muridlah. Sekiranya murid yang dah biasa lakukan, kita boleh menggunakan bola yang bersaiz lebih besar. Baik. Sekiranya kita menggunakan bola kecil, pergerakan dia akan lebih minima. Lebih kalau minima. Bola besar, maknanya pergerakannya akan lebih maksima dan baik, kesannya akan lebihlah. Okey, saya tunjukkan terlebih dahulu Ada perbezaan. Okey, ada perbezaan demi okay. Bola. Okey. Kita menggunakan bola bersaiz 3. Baik. Bersaiz. Okey. Cikgu boleh ke bawah sikit, cikgu? Okey, boleh. Ada cengam-ngam sikit dengan getah ni. Okey, silakan. Kaki. Kaki lurus. Lurus ke hadapan dan bola dipegang. Okey. Apabila kita angkat satu tangan dan satu kaki, bola lalu dibawa. Baik. Okey. Untuk aktiviti ini, pastikan tumit tidak menyentuh permukaan untuk mendapatkan kesan yang bagus. Wow. Okey. Baik. Oh, kena angkat. Nampak macam mudah ya, cikgu. Tapi sebenarnya 8 9 10. Oh, cikgu mengira sampai tu. Okey. Okey. Itu adalah cara untuk lakukanlah. Tadi Eli dah lihat saya buat. Okey. Dia bersilang nombor 8 lah cikgu ya? Nombor 8. Baik. Bola ada dekat belakang. Saya akan lurus macam ni. Bola kecil ya? Kalau ni boleh menggunakan bola yang lebih besar tapi untuk permulaan kita gunakan bola yang lebih kecil. Badan separa macam ni. Ke depan sikit badan. Oh, depan macam ni. Wow, dapat rasa. Rasa dekat perut Dekat perut tu. Dia angkat macam satu tu. Satu kaki. Bola turun silang. Okey. Okey, saya cuba. Okey, saya kira. Dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Boleh tahan, cikgu. Okey. Kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan semasa melakukan aktiviti ini adalah lutut dibengkokkan. Tak boleh lutut dibengkokkan. Bila lutut dibengkokkan, dia tidak akan memberi kesan kepada otot perut. Baik, cikgu. Okey, jadi sekarang ini kita dah lakukan, jadi tak boleh lutut bengkoklah. Lutut bengkok kena lurus. Kena lurus. Jadi itu kesilapan Kak Elie lakukan tadi. Jadi murid-murid harapnya dapat itibar daripada itu. Jadi seterusnya, cikgu? Okey, seterusnya adalah sentuh bola dengan di kaki. Okey.
Untuk sentuh bola di kaki ini, boleh menggunakan pelbagai jenis bola. Lah. Kalau dekat rumah, murid-murid tiada sebarang bola ni. Ada bola adik-adik yang ada gambar Frozen ke apa, semua boleh digunakan. Ha, yang penting, bola tu mudah untuk kita kepit. Cikgu, kita macam berkelah je kan pandang mengadap cikgu je. Murid-murid dia tengok sini. Okey, untuk yang ini, untuk murid di rumah dapat melihat dengan lebih jelas, saya gunakan bola sepak lah. Yang besar badan sikit. Badan saiz 5. Baik. Okey, saya tunjukkan terlebih dahulu. Okey. Kepitkan bola di kaki, pastikan kita kepitlah. Apabila kita kepit, kita dah menggunakan otot kita. Seterusnya kita baring, luruskan kaki ke atas dan sentuh bola. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Hebatlah cikgu. Saya tak tahulah macam mana. Boleh. Okay, ini cuba ya demi murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang ini. Sini. Ini boleh kaki sebelah sana. Saya pergi sana lah. Okay. Sini saya ikut cikgu lah. Baik. Okey. Saya tolong kira lah untuk Eli. Okey. Kepit bola dulu kaki. Okey, saya belakang sikit. Okey, sini kepit bola. Okey. Empat eh. Kemudian baring. Bismillahirrahmanirrahim. Baring lepas kepit tu. Kepit dan angkat kaki. Dan angkat kaki. Angkat kaki dengan bola tu. Wih, susahnya tangan. Dah bila dah angkat tu baru kita sentuh bola. Okey. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba. Okey, sentuh. Dia kena lurus. Satu. Cikgu, dapat tadi satu ke? Tak sentuh lagi tu. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okey. Tahap kesukaran itu. Boleh, Elia? Boleh, cikgu. Okay, untuk murid-murid di rumah, sekiranya semasa melakukan aktiviti ini, boleh minta bantuan rakan-rakan ataupun ibu bapa. Okey, untuk memegang kaki semasa kita melakukan aktiviti ini supaya aktiviti itu dapat dilakukan dengan lebih stabil. Dan betul lah supaya tak takut mengelakkan kecederaan, cikgu. Mengelakkan kecederaan dan samping dapatkan kesan yang optimum semasa kita melakukan aktiviti ini. Baik, wow. Nampak mudah yang cikgu buat. Sampai Kak Eli. Tapi Kak Eli pasti murid-murid di rumah memang handal lah. Sebab mereka masih bertenaga, cikgu, dan kuat. Baik, cikgu. Itu aktiviti yang kedua. Dan sekarang ini kita nak teruskan dengan yang kita ketiga. Kita akan aktiviti yang ketiga. Bola stabil. Kita dah mulakan dengan bola yang bersaiz kecil. Sederhana sekarang kita akan mulakan bola yang bersaiz besar pula untuk aktiviti kali ini. Wow. Dia ada peringkat-peringkat dia, cikgu. Jadi untuk aktiviti ini kita akan baring. Dan bola tu akan diletakkan di lutut kiri dan siku kanan. Kemudian kita akan lakukan secara bersilang. Okey, saya tunjukkanlah contoh dia. Nah, sebab bila kita menunjukkan contoh, dia akan lebih mudah difahami. Baik. You nak saya bantu ke untuk susun bola cikgu ni? Okey. Jadi macam mana cara cikgu? Okey, yang pertama baring terlebih dahulu. Kaki diluruskan. Kemudian bola diletakkan di lutut kiri dan siku kanan. Okey, kita baring. Okey. Ini proses untuk menstabilkan bola ni. Dia akan melibatkan otot-otot badan kita lah. Baik. Okey. Kaki kanan diluruskan, tangan kiri diluruskan ke atas. Okey, kemudian kita akan lakukan secara bersilang dalam kiraan 10. Satu. Dua. Jadi tiga. Cabarannya dah jangan pastikan bola tak jatuh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Nampak macam mudah kan? Merah muka cikgu. Aktiviti ini dia fokus kepada otot perut kita. Baik. Abdominal. Okey. Jadi bila otot besar ni dia akan menyebabkan kita rasa lebih mudah penat lah. Sekarang pun dah rasa separuh penat dah ni. Tak apa. Kita cuba ya. Okey, macam ni. Kemudian bersilang lutut kanan. Okey, boleh lutut kanan. Saya tukarlah kat sini kanan. Okey. Kiri, tangan kanan. Sini. Okey. Yang kemudian kiri diluruskan. Nak, ni kena letak bawah sini ke? Tak payah. Dia badan. Kita nak stabilkan bola. Okey. Okey. Sini. Okey, boleh. Okey. Okey, yang ini diluruskan. Luruskan macam ni. Okey. Lepas tu nanti saya nak cuba dulu, cikgu. Okey, boleh nanti cuba. Nanti nak tukar macam ni lah. Okey. Yang satu lagi luruskan.
Okey, bagus. Ini cemerlang ni. Kejap. Okey. Okey, boleh ya? Ikut dia macam keliru sikit. Okey, cuba ya. Dia melibatkan koordinasi sekali untuk aktiviti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Bulat. Mula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Dua lagi. Sembilan. Sepuluh. Okey, tanya. Wow, dapat rasa. Berjaya. Wow, baik. Betul-betul dapat rasa. Dia nampak mudah, cikgu, selama ni. Ya, nampak mudah. Tapi kesan dan impak dia sebenarnya sangat besar. Kesukaran melakukan aktiviti itu sebab kita, yang pertama, kita memikirkan koordinasi. Betul. Koordinasi pergerakan tangan. Seterusnya adalah berkaitan dengan kita nak menstabilkan bola. Seterusnya, ia melibatkan otot semasa kita nak bergerakkan. Kita menggunakan otot perut, kan? Abdominal. Jadi, dia akan menggunakan banyak tenaga lah untuk otot-otot besar. Okey. Cikgu, kita dah lakukan 3 senaman hari ini. Yeah. Jadi, kita nak berehat sekali lagi, cikgu. Okey. Sebab kita nak ambil air. Kita nak minum air. Nak perlu dan sebagainya. Jadi, murid-murid di rumah pun berehat juga bersama dengan kita. Kembali selepas ini dalam Cergas SK. Kembali di Cergas SK bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Junaidi. Baik, sekarang ini Cikgu, inilah dia masanya untuk kita tunjukkan kepada murid-murid berkenaan dengan senaman otot dengan bola. Okey, senaman otot kuat dengan bola. Yang untuk terakhir ini kita akan tunjukkan satu permainan lah yang boleh dimainkan untuk kita meningkatkan kekuatan otot dengan bola. Okey, Cikgu akan tunjukkan terlebih dahulu permainan dia. Sebab tadi kita dah buat beberapa aktiviti dan dia akan melibatkan aktiviti yang sama. Tak sabar, Cikgu. Okey, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Okey. Yang pertama, bolehlah memegang apa-apa bola. Jadi tak ada masalah lah. Tapi untuk yang ini, kita nak nampakkan aktiviti lebih menarik. Kita menggunakan bola yang besar lah. Cikgu ke depan sikit, Cikgu. Gitu. Okey, untuk aktiviti ini, kita akan melakukan lompat separa cangkung. Lompat separa cangkung. Okey. Tadi kita dah buat separa cangkung. Kali ini kita tambah dengan melompat. Wow. Okey. Jadi kita buat lompat separa cangkung 10 kali, kemudian letakkan bola ni dan terus ambil bola di hadapan. Okey. Jadi cikgu tunjukkan. Cikgu boleh tak cikgu buat 10, lepas tu saya buat 10. Okey. Kemudian cikgu? Baru kita lawanlah. Boleh. Ada lawan. Wah, cikgu. Saya tunjukkan terlebih dahulu eh. Okey, yang pertama pegang bola di hadapan, kaki buka seluas bahu. Okey, kita akan buat lompat separa cangkung sebanyak 10 kali. Rasa cikgu kalau buat dari sisi pun sisi lagi cantik boleh, sikit. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Letak terus. Wow, baik. Okey. Boleh Eli ya? Boleh, saya cuba insyaAllah. Kalau Kak Eli boleh, maknanya murid di rumah pun boleh melakukan aktiviti ini. Kak Eli pun masih lagi belajar ini, cikgu. Okey. Okey. Kita lompat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okey, go. Okey, good. Baik. Okey, jadi macam tu. Jadi kita akan buat pertandingan, cikgu. Okey, boleh. Kita akan lawan bersama-sama. Siapa paling cepat? Siapa dapat angkat bola dulu, dikira pemenang lah. Okey. Jadi cikgu bagi peluang Eli lah untuk kira. Wow. Okay, untuk mulakan kiraan. Sama-sama. Okey. Satu, dua, mula. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Wah, nampaknya ini menang lah. Terima kasih. Okey. Aduh, cikgu bagi peluang kakak Eli menang sebenarnya ni. Baik, okay, cikgu. Bila kita menang, kita akan rasa lebih seronok lah untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti ini kan. Okay. Betul. Terutama dengan kawan-kawan juga, dengan ahli keluarga pun boleh juga. Betul-betul. Tak ada nafas, cikgu. Tak ada nafas dulu lah. Baik.
Okey, cikgu, daripada aktiviti yang kita dah lakukan pada hari ini, secara keseluruhannya, apa yang cikgu boleh simpulkan? Okey, aktiviti-aktiviti hari ini, aktiviti otot kuat dengan bola ni, kita secara tidak langsung akan dapat menguatkan otot badan. Okey, murid-murid di rumah dapat menguatkan otot badan. Jadi mereka akan lebih mudah untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti berlari, menendang bola dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, apabila kita melakukan aktiviti otot kuat dengan bola ni, okey, otot kita akan lebih membesar. Baik. Dan otot yang lebih besar akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Baik. Jadi pada masa yang sama dia akan membakar lebih banyak kalori berbanding dengan orang yang ototnya lebih kecil. Dekat situ. Jadi apabila kita melakukan aktiviti otot kuat dengan bola ni, dia pembakaran lemak tu akan berterusan. Walaupun kita dah selesai melakukan aktiviti, kita dah menyejuk badan, kita berehat, dah mandi, tengok TV, tapi proses pembakaran lemak tu, penggunaan tenaga tu masih berterusan. Nah, itulah kebaikan dia. Baik. Oh, jadi lagi besar otot, lagi cepatlah pembakaran dia. Lagi banyak. Lagi banyak pembakaran dia. Baik, itu juga antara tips yang bagus juga ya untuk murid-murid dan juga Kak Eli yang nak kuruskan badan juga ni cikgu kan. Okey, untuk murid yang obes. Okey, ada sedikit tambahanlah. Baik. Untuk mereka, yang pertama lakukan aktiviti jangan ikut kawan. Sebab perbezaan tubuh badan dan perbezaan kemampuan. Jadi apabila murid-murid ni dia ikut kawan, dia akan mudah cedera. Tengok kawan dia boleh buat aktiviti sebanyak 10 kali. Tapi dia tak boleh. Jadi kurangkan aktiviti. Ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Baik, baik. Itu dia tips yang sangat berguna yang boleh diterapkan dalam aktiviti senaman yang kita lakukan untuk murid-murid di rumah juga. Baik, itu sahaja cikgu. Cergas SK pada hari ini. Terima kasih cikgu kerana memberi tunjuk ajar kepada Kak Eli dan juga murid-murid di rumah. Harapnya dapat manfaat untuk murid-murid yang sedang menonton sekarang ini. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.